Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Playing guitar. Karena mungkin dia seorang vokalis ya, jadi setiap perform seperti ini dia ngobrol dulu gitu ya. Oke, okay. Gue mau nanya juga deh, dia bisa memainkan alat musik apa aja? Yang gue tahu sih kayaknya waktu itu pernah main drum juga ya, udah gitu main piano sama main gitar. Kalau untuk gitar itu dia benar-benar sering banget ketika dia apa namanya cover lagu-lagu dari penyanyi lain ya yang di live Instagram. Oke, lanjut lagi. Last Dance という曲を入れます。Kalau gue benar-benar jujur banget nih guys, untuk suara Taka ini benar-benar enak banget ketika live performs dibanding untuk yang official musik videonya. Sam-sam memang ada beberapa penyanyi yang apa ya, live performers-nya itu lebih bagus dibanding untuk yang official musik video ya, benar nggak sih? Yang gue tahu tuh kayak ada suara Ariana Grande itu benar-benar keren banget ketika live performs. Kalau di Indonesia mungkin ada Agnes Monica ya kan, banyak juga sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang One Ok Rock ini juga sama, gue benar-benar suka banget ketika dia live performs dibanding yang official musik videonya. Lanjut lagi ya. Wow, really nice. Aduh, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Guys, bisa gak sih minta bantuan bagi kalian yang udah punya tiket untuk konsernya One Ok Rock di tanggal 31 nanti. Mungkin bisa bagi Instagramnya gitu ya, terus di live streaming gitu di Instagram. Wow, gue waktu itu bener-bener pengen nonton banget. Tapi saya memang gak punya duit buat beli tiketnya guys. Kayaknya bakal keren deh kalau misalkan kalian live streaming dan gue bisa nonton live streaming tersebut ya. Oke, lanjut lagi. Oh, yang pernah gue reaction untuk Taka main gitar tuh apa aja ya, gue udah lupa lagi ya. Tapi yang gue tahu yang untuk versi akustik memang sering diiringi banget sama gitarnya Toru ya, benar gak sih? Oh guys, memang sekarang tuh lagi persiapan gitu ya mereka untuk menghadapi konsernya nanti ya, konser virtual. Gue lihat untuk di Instagramnya juga banyak-banyak teman-teman yang
ngasih foto-foto ya ketika mereka persiapan. Oke, kita lanjut lagi nih. Oh my god, that's good. Wow. Bener-bener sih menurut gue tuh live performance-nya itu bener-bener keren banget ya, dan bener-bener berasa banget untuk suara dari Taka ini ya. Bener-bener identik ke sorry ada bibi gue yang manggil sama gue, ternyata bukan. Lanjut lagi ya. Oh, I really like this song. Ini lebih bagus sih buat gue di. Wow, benar-benar gue suka banget sama penampilan yang ini. Sayang banget gue baru tahu ya. Gue tuh tadi pagi tuh kayak lagi nyari lagu apa aja yang belum gue reaction dari teman-teman yang udah komentar. Dan salah satunya ternyata ini Last Dance. Dan kata yang komentar ini bahwa lagu ini lebih enak ketika dibawain untuk versi akustik, dan itu benar banget. Lanjut lagi nih. Hey. Oh my god. Gue tuh kayak benar-benar pengen ngulang lagi deh untuk yang part barusan guys. Itu menurut gue benar-benar epic banget ya untuk suaranya. The best. Nenek. Oh my god. Oh my god. Kok bisa seperti itu ya suaranya? Wah, benar-benar nagih banget sih untuk lagu ini, gila. Dan kalau untuk yang sekarang gua tuh benar-benar lagi suka banget sama lagunya yang apa tuh namanya? Head High ya, yang benar-benar gua sering banget putar-putar terus lagunya yang gue suka banget. Itu benar-benar hampir tiap hari gue denger untuk bagian part tersebut ya guys. Ini juga ternyata nggak kalah enak banget loh. All together,
Wow. Hey. 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 Wow. Bener-bener keren banget guys, bener-bener keren banget, keren banget, keren banget. Gila, enak banget. Thank you yang udah rekomendasi lagu ini meskipun gue telat untuk reaction-nya. Gue gak sadar juga ternyata udah menit ke-11 ya untuk reaction lagu ini. So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget like, comment, subscribe, and share this video. If you know more about WannaCarop, please comment below. Bye-bye, assalamualaikum.